Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 yang saya banggakan. Kita masuk pada materi pembelajaran berikutnya yaitu tentang pameran seni rupa. Tapi akan saya bahas lebih terperinci nanti di sini tentang perencanaan pameran seni rupa. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian pameran seni rupa yaitu ada beberapa definisi suatu kegiatan penyajian atau penyampaian ide atau gagasan karya seni rupa yang dapat dijadikan komunikasi antara pembuat karya seni rupa dengan masyarakat yang dapat mengapresiasi hasil karya seni rupa tersebut kemudian juga Diartikan sebagai kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan, sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Tujuan pameran seni rupa ada beberapa, yaitu: pertama, tujuan sosial ini untuk kepentingan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar, kemudian tujuan komersial. Nanti karya yang terjual diharapkan akan mendatangkan keuntungan, terutama bagi penyelenggara. Sedangkan ketiga, yaitu tujuan kemanusiaan, ini hasil penjualan karya yang ditampilkan akan didonasikan untuk kegiatan sosial kemanusiaan, dan pameran yang keempat, tujuannya untuk pameran di sekolah. Biasanya, ini. Untuk meningkatkan kualitas berkarya dan kepekaan apresiasi siswa-siswi yang ada di sekolah, kemudian kita perlu ketahui juga manfaat pameran seni rupa yang pertama mampu menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam apresiasi, kemudian menambah wawasan, dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif, melatih kerja kelompok dalam kurung bekerja sama dengan orang lain saat berkegiatan pameran ini, 4. mempertebal pengalaman sosial, 5. mampu melatih untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri, 6. melatih membuat suatu perencanaan kerja, 7. sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa, dari kejenuhan belajar di kelas. Kemudian, fungsi pameran seni rupa ada fungsi apresiasi yaitu untuk menilai dan menghargai karya seni. Fungsi edukasi itu untuk memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat. Kemudian dan terutama tentang keindahannya, sejarahnya, nilai budayanya dan Sebagainya yang dipamerkan, jadi ada pada karyanya. Tiga fungsi rekreasi ini untuk memberikan rasa senang, sehingga dapat memberikan nilai psikis dan spiritual, terutama untuk hiburan. Empat fungsi prestasi dengan kegiatan pameran di sekolah diharapkan siswa dapat. Diketahui mana yang berbakat dan yang bisa dinatih bakatnya, terutama dalam bidang seni. Jenis-jenis pameran seni rupa perlu kita ketahui juga. Ada pameran tetap yang diselenggarakan di galeri, tempatnya juga tempatnya di, di galeri tertentu, dan berlangsung setiap satu tahun atau periode waktu yang ditentukan. Tempatnya tetap dan pelaksanaannya tetap. Dua pameran temporer ini diselenggarakan dalam waktu tertentu. Kemudian ada pameran keliling. Pameran bisa dilakukan keliling, ini misalnya di beberapa tempat, biasanya ada di dalam negeri atau luar negeri, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan kerjasama. Kita memasuki materi, pembahasan perencanaan materi, perencanaan pameran seni rupa. Saya bagi dalam tiga materi, yaitu perencanaan pameran, persiapan pameran, dan pelaksanaan pameran. Yang pertama, perencanaan pameran seni rupa ada menentukan tujuan pameran, menentukan tema pameran, menentukan materi pameran. Menyusun kepanitiaan menentukan tempat dan waktu pameran, menyusun agenda kegiatan pameran, dan menyusun proposal pameran. Pada bagian kepanitiaan pameran yang perlu diperhatikan, ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu: Ketua ini bertanggung jawab, penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pameran wakil ketua itu tugasnya membantu panitia, ketua panitia dalam mengurus kegiatan seksi-seksi yang ada di bawahnya. Sekretaris ini mencatat kegiatan, surat-menyurat dan lain-lain. Bendahara mengolah keuangan untuk pameran baik masuk atau keluar. Kesekretariatan membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen. Seksi dana dan usaha membantu untuk mencari dana. Publikasi Mengatur publikasi, atau penyiaran, atau pengenalan, dan laporan dokumentasi. Seksi dokumentasi mendokumentasikan kegiatan pameran. Seksi dekorasi ini mendekorasi ruangan dan menata ruang pameran. Seksi stand itu menjaga pameran dan memandu pengunjung. Seksi pengumpulan karya itu mengumpulkan dan menyeleksi karya. Seksi perlengkapan mengurus dan menyiapkan segala perlengkapan untuk kebutuhan pameran, seksi konsumsi, menyediakan dan mengatur konsumsi, seksi keamanan mengamankan, dan ketertiban, seksi sound untuk mengatur sound system dan musik. Persiapannya yang perlu dibanggakan dalam pameran yaitu satu pengumpulan dan pemilihan karya, menyiapkan ruang pameran. 3 menyesuaikan waktu pameran, 4 menyiapkan pergelaran untuk pameran, 5 penentapan penempatan karya seni rupa, 6 menyiapkan tata cahaya, 7 menyiapkan sound system, 8 menyiapkan media publikasi. Kita bahas satu-satu karena ini materi intinya. Yang pertama pengumpulan dan pemilihan karya. Ini yang bertugas adalah seksi pengumpul karya yang nantinya akan mengumpulkan berbagai karya dan menyeleksi karya-karya yang memenuhi syarat untuk dipamerkan. Di sini bisa melibatkan guru untuk memilih karya-karyanya dan seleksi dari sejumlah karya yang sudah terkumpul. Beberapa bentuk karya seni rupa yang dapat dipamerkan dalam pameran seni rupa antara lain karya gambar atau lukisan, karya ukiran atau anyaman, Pahat, patung, kerajinan tangan, benda hias, jahit, rajut, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, persiapan menyiapkan ruang pameran. Ini yang bertugas adalah seksi dekorasi dan penataan ruang yang harus mendekor ruang pameran sedemikian rupa agar terlihat menarik dan disesuaikan dengan tema yang dipergunakan di sini juga ditujukan agar lingkungan pameran baik di luar maupun di dalam ruangan terlihat indah, nyaman, dan menarik sehingga pengunjung yang datang merasa puas dan tidak jemu. Tiga, penyesuaian ruang pameran. Meskipun jadwal pameran telah ditetapkan di dalam proposal dan segala agenda kegiatannya, kan tetapi terkadang jadwal pameran masih harus disesuaikan kembali. Dan kondisional untuk penyesuaian situasinya, misalnya ada undangan yang hadir melebihi target, pembukaan pamerannya belum siap atau yang datang untuk membuka pameran itu siapa-siapa saja lah ini penyesuaian kembali. Empat, menyiapkan perlengkapan ruang pameran. Di sini tugasnya seksi perlengkapan untuk menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk pameran. Beberapa perlengkapannya antara lain meja, sketsel atau papan panel yang untuk menempelkan karya lukis atau foto, pedestal untuk menampilkan kerajinan tangan atau patung, panel, katalog, buku tamu, buku kesan pesan, poster, borosur, folder, denah lokasi, penunjuk arah, dan sebagainya. Ini perlengkapan-perlengkapan yang perlu disiapkan dalam perlengkapan pameran. Lima, penempatan karya seni rupa dalam sebuah pameran. Ini tugasnya seksi dekorasi dan penataan ruang. Karya tiga dimensi seperti patung atau guci itu diletakkan di tempat yang dapat dilihat dari berbagai sudut atau berbagai arah, misalnya di tengah, Kemudian karyanya disusun sehingga terlihat komposisi yang seimbang, baik dari segi ukuran ataupun warnanya. Karya dua dimensi seperti lukisan dipasang dibuat condong ke bawah agar mudah dinikmati, tidak terlalu tinggi tetapi juga dan tidak terlalu rendah, yang penting dilihat bisa lebih nyaman untuk dilihat penonton. Dan yang perlu diperhatikan yang lain yaitu jangan letakkan karya dengan komposisi warna yang kurang pada ruang yang minim cahaya karena nanti akan memperlemah warna atau memperlemah karyanya. Selanjutnya menyiapkan tata cahaya. Di sini juga termasuk tugas seksi perlengkapan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain cahaya jangan sampai menyilaukan mata pengunjung. Lampunya supaya cukup terang agar terlihat dengan jelas. Sumber cahayanya tidak dari satu arah atau satu sudut saja, dan jenis lampu ini yang tidak kalah pentingnya supaya dipilih jenis lampu yang tidak mempengaruhi warna pada karya, terutama lukisan. Kemudian menyiapkan sound system ini digunakan dalam acara pembukaan. Secara seremonial nanti perlu sound system. Juga dua memperdengarkan musik instrumental berirama lembut selama pameran berlangsung supaya tidak jenuh dan musik berirama sembut ini mendukung suasana pameran sehingga pengunjung lebih terhibur dan tidak terasa jenuh. Selanjutnya menyiapkan media publikasi. Di sini merupakan tugas seksi publikasi yang bertanggung jawab menyiapkan media publikasi untuk memberitahuan kepada murid-murid atau kepada masyarakat umum mengenai pameran yang dilaksanakan. Dapat berupa brosur, iklan, siaran radio, selebaran, spanduk dan sebagainya. Dua tahap pelaksanaan pameran seni rupa. Ini ada beberapa tahap yang saat pembukaan, saat pelaksanaan yaitu pembukaan, menyambut tamu dan pengunjung, pemandu pengunjung, mengamati situasi, mendokumentasikan dan sampai terakhir nanti setelah pameran harus mampu menyusun Kegiatan pameran. Terima kasih. Itu tadi materi pelaksanaan persiapan kaitannya dengan pameran seni rupa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.